Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Zainul Huda. Kita akan melakukan proses pembaruan akar karena kondisi tusuknya ke bawah, akar banyak yang mau patah, mau mati. Kita harus melakukan pembaruan ini ya, pembuatan apa penumbuhan akar baru dengan metode cangkok air. Jadi kita menumbuhkan akar lagi dengan bonggolnya ini dikasih air. Kita pertama-tama kita harus pakai kasih kain dulu biar lembab terus, biar selalu lembab. Lalu kita kasih botol air mineral untuk menampung air. Kita harus pastikan kain yang ada di dalam itu basah, tiap hari basah. Harus kita kasih tali. Lalu botol kita kasih air. Pastikan air sampai penuh, sampai ngenai kain. Demikian cara proses penumbuhan akar baru, pembaruan akar. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.